Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, mengungkapkan bocoran bakal calon wakil presiden atau bacawapres pendamping Anies Baswedan. Dikatakan Pipin bahwa PKS menyodorkan nama Ahmad Heriawan atau Aher, sedangkan Partai Demokrat mengusulkan nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Lebih lanjut, ia menerangkan Partai Nasdem mengajukan nama Kofifah Indar Parawansa sebagai pasangan Anies di Pilpres 2024.